عباد الله رجال الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ki gede penatas angin merupakan salah satu kunci awal sejarah masuknya pertumbuhan dan penyebaran Islam di wilayah Pekalongan, sehingga dapat disebut sebagai mercusuar perkembangan Islam di Kabupaten Pekalongan. Lokasi makam Ki Gede Penatas Angin berada di ujung pedukuhan dekat hutan karet, tepatnya di Dusun Kopeng, Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Jalan di hutan karet itu sepanjang 2 km sampai ke lokasi bisa dilewati mobil dengan tebing di kanan dan jurang di sebelah kiri. Jalan desa sesudah itu juga sempit, namun ada bahu jalan di beberapa titik. Awal dari keberadaan Ki Gede Penatas Angin yaitu dikisahkan pada suatu ketika datanglah seseorang berkebangsaan Spanyol yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi di daerah kekuasaan Mataram Islam. Orang Spanyol tersebut bertujuan untuk menguasai serta menaklukkan kawasan tersebut. Dialah Baron Schaper. Panembahan Senopati kala itu mengutus Ki Gede Penatas Angin yang juga terkenal memiliki kesaktian untuk mengatasi kekacauan yang dibuat oleh Baron Schaper. Dikejarlah Baron Schaper hingga memasuki daerah Pengangsalan, yaitu nama daerah Pekalongan pada masa Kesultanan Demak sampai pada kekuasaan Mataram Islam. Ki Gede Penatas Angin dapat dengan mudah mengalahkan Baron Schaper dan pasukan. Dikisahkan bahwa Baron Schaper setelah kekalahannya dalam melawan Ki Gede Penatas Angin, ia kemudian menjelma menjadi arca batu yang kini terletak tidak jauh dari makam Ki Ageng Rogoselo maupun makam Ki Gede Penatas Angin. Di dalam versi yang lain disebutkan jika yang datang ke tanah Jawa untuk menguasai tanah Jawa bukan hanya Baron Schaper saja, melainkan dengan saudaranya yaitu Baron Skender beserta beberapa pasukan. Mereka sama-sama berasal dari negara Spanyol dan sama-sama berkeinginan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di tempat lain untuk dijadikan bawahan Spanyol kala itu. Namun naas, dalam perjalanannya menuju Jawa, kapal yang mereka naiki karam diterjang ombak. Ketika hampir sampai di Pulau Jawa, beberapa awak kapal mati tenggelam, sedangkan kedua bersaudara, Baron Schaper dan Skender, terpisah. Setelah beberapa saat terombang-ambing di lautan, rombongan Baron Schaper berhasil diselamatkan oleh penduduk pribumi yang merupakan pasukan Mataram, sedangkan Baron Schaper sendiri terdampar di wilayah Kadipaten Pati. Baron Schaper melakukan pertapaan di Pantai Pati untuk mendapatkan kesaktian, sedangkan Baron Skender memilih untuk menyamar menjadi abdi istana Mataram dengan niatan akan merebut kekuasaan dari sang raja jika saatnya sudah tepat. Setelah dirasa sudah cukup menimba kesaktian dengan bersemedi di Pantai Pati, Baron Schaper kemudian melaksanakan aksinya dengan membuat kerusuhan-kerusuhan di Kadipaten Pati. Namun sayangnya, sebelum misinya untuk menguasai daerah yang dilalui tersebut berhasil, ia dapat dikalahkan oleh penguasa setempat, yaitu Adipati Pragola,
atau Adipati Jayakusuma, yang merupakan adik ipar dari Panembahan Senopati Sutawijaya, sang penguasa Mataram kala itu. Mendengar kekalahan saudara, Baron Skender kemudian melakukan pemberontakan di wilayah Mataram. Dengan bantuan dari Belanda, Baron Skender dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di wilayah Mataram. Hingga akhirnya diutuslah Ki Gede Penatas Angin beserta pasukan untuk menumpas pemberontakan Baron Skender tersebut. Akhirnya pasukan Mataram di bawah pimpinan Ki Gede Penatas Angin menyerbu pasukan Baron Skender, sehingga pasukan Baron Skender kocar-kacir karena mendapat serangan mendadak dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Baron Skender banyak yang mati terbunuh. Baron Skender sendiri pada akhirnya dapat ditaklukkan setelah tubuhnya terkena tusukan senjata oleh Ki Gede Penatas Angin. Tak lama kemudian Baron Skender pun meregang nyawa di dekat sungai, dan berakhirlah rangkaian kekacauan yang dilakukan oleh dua baron bersaudara tersebut. Menurut Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, bahwa Sayyid Muhammad Abdussalam atau Ki Gede Penatas Angin merupakan salah satu bagian dari rombongan besar Al-Maghrobi, Al-Maghrobi Jama'atil Kubro, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Jumadil Kubro. Beliau datang ke Nusantara dengan membawa misi dakwah Islam dari berbagai negeri yang terlebih dahulu disinari cahaya Islam. Rombongan besar itulah yang merupakan generasi awal dari Wali Songo, yang banyak dikenal oleh orang-orang sampai sekarang ini. Secara lengkap rombongan Al-Maghrobi tersebut terbagi atas empat generasi, yakni generasi Jamaluddin Al-Husain atau Jamaluddin Kubro, diteruskan dengan generasi Ibrahim As-Morokondi, kemudian diteruskan lagi oleh generasi Maulana Malik Ibrahim, dan yang terakhir adalah generasi Sunan Ampel, yaitu generasi Wali Songo yang masyhur sampai sekarang ini. Beliau juga mengisahkan bahwa Ki Gede Penatas Angin termasuk ke dalam jajaran Wali Songo angkatan awal. Pendapat ini menguatkan teori jika Wali Songo merupakan nama sebuah organisasi dakwah yang berjumlah 9 orang. Maka tatkala salah seorang anggota dari Wali Songo yang meninggal atau berpindah tempat tugas, akan digantikan oleh tokoh lain untuk menggenapi jumlah sebagaimana nama dari organisasi dakwah itu, yaitu berjumlah 9 orang. Dikisahkan pula bahwasanya Ki Gede Penatas Angin merupakan salah satu tokoh yang memiliki andil besar dalam mempertahankan wilayah Pekalongan dari serangan Portugis kala itu. Setiap tahunnya selalu diadakan acara peringatan haul Ki Gede Penatas Angin. Biasanya dilakukan setiap hari Kamis setelah hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada acara haul ini tidak jauh berbeda dengan acara haul-haul pada umumnya, yaitu adanya acara seperti pengajian akbar, pembacaan tahlil, manaqib, tausiah, dan lain sebagainya. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنور الوان.
Bifadlihi